Halo Robi. Mana? Halo. Dan harapan para pendiri bangsa terhadap generasi muda. Skopela tentunya didefinisikan sebagai cara SMA Negeri 55 Jakarta untuk ikut andil dalam salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulai dari generasi muda, baik secara internal melalui kepanitiaan maupun secara eksternal melalui keterlibatan hadir di Skopela. Dalam pelaksanaannya, Skopela terus berkembang. Dalam pelaksanaan, Skopela terus berkembang dari tahun ke tahun. Skopela terus berkembang dari tahun ke tahun menjadi lebih berbeka dan inovatif. Pada tahun ini, pasca berbagai rintangan yang dihadapi dalam perencanaan acara, alhamdulillah, Skopela 2023 diikuti oleh 44 tim dari berbagai sekolah di DKI Jakarta, meliputi diantaranya 20 tim futsal SMP, 18 tim futsal SMA, dan 8 tim basket putra. Dalam pelaksanaannya, Skopela 2023 telah didukung oleh beberapa pihak yang memberikan bantuan dalam hal pendanaan. Tahun ini, alhamdulillah, sumber dana untuk Skopela 2023 meliputi. Yang pertama ada donatur, yang kedua ada sponsor dari PT Indofood, yang ketiga ada pendaftaran peserta, yang selanjutnya ada kas OSIS, dan yang terakhir ada dari dana usaha. Dalam pelaksanaannya, Skopela 2023 mendapat dukungan dalam bentuk sponsor dari PT Indofood. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak terkait atas kontribusinya terhadap kelancaran acara meliputi dukungan dana dan produk yang sangat membantu bagi berkelangsungannya acara. Saya harap hubungan kerjasama ini dapat terjadi menjadi pendekatan selanjutnya yang akan datang. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasi untuk terlaksananya Skopela tahun 2023. Salah satunya secara pribadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Osman Sabta Odang yang telah berdonasi pada acara Skopela 2023. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada beberapa orang tua panitia yang telah membantu baik secara teknis ataupun. Selanjutnya mungkin ada orang tua siswa dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini, dan saya banggakan panitia siswa. Panitia kegiatan ini bagi siswa SMA Negeri 55, juga yang saya banggakan tentu para peserta dari SMA, SMP atau sekolah-sekolah lain. Tentu yang pertama adalah puji syukur kehadirat Allah SWT. Masa hari ini kita sudah dapat berkumpul di sini pasti dalam suasana atau dalam keadaan sehat. Itu yang kita syukur. Kemudian dapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Ibu guru pendamping yang sudah mendampingi siswa-siswa selama dapat melaksanakan kegiatan ini, juga kepada para siswa yang berusaha mengadakan kegiatan ini. Dan tadi dikatakan bahwa ini adalah hajat tahunan setiap tahun, dan insya Allah hari atau tahun ini pun dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Juga tentu Bapak ucapkan atau kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, juga kepada para peserta yang sudah hadir di sini mengikuti kegiatan ini dan nanti selesai. Tentu kegiatan ini
seperti tadi sudah sampaikan, ada tujuan, ada maknanya sendiri. Terima kasih, selamat berkompetisi, semoga kegiatan berjalan lancar dan persahabatan makin solid. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, tidak henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu. Atas segala rahmat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami, pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini. Semoga Engkau senantiasa memberikan kami nikmat dan rahmat tanpa putusnya dan menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan mengundang acara Sekolah 2023. Berikanlah semua yang terlibat dalam acara ini keberkahan serta keberkahan. Berikanlah kesehatan bagi para peserta agar mereka dapat bermain dengan maksimal. Junjunglah tinggi kejujuran dan sportif lintasan yang baik. Tumbuhkanlah rasa solidaritas dan persaudaraan agar tali silaturahmi yang telah terjadi lewat acara ini tidak terputus hingga kapanpun. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa parenting kami, serta dosa guru-guru kami. Hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan yang kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Maka dari itu, berikan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Thank you.
Untuk sponsornya ada dari PT Indofood. Yes.